Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tes unitnya terlebih dahulu ya. Ini adalah Canon. Produknya dari Canon. Untuk serinya 210 ya. Ini Canon Lite 210. Ya. Saya akan tes unit ini buat Pak Amir Muhlis ya. Di Mangro Aceh Darussalam ya. Baik, saya akan tes unitnya terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya kasih lihat dulu dokumen yang mau saya scan ya. Ini saya kasih full color untuk ukurannya kertas A4 ya. Seperti ini untuk bukan dokumen ya, gambar lah gitu ya. Baik. Saya akan taruh di sini dan di sini ada tanda panah yang menandakan bahwa ini atau dokumen ini harus dipepetin ke sudut kiri bagian bawah ya. Kalau posisi seperti ini kita tutup. Kita masuk di aplikasinya, kalau Anda sudah menginstal ya, kita masuk di aplikasinya. Buka dulu. Dan ini Canon MPEG Navigator ya, untuk Canon Lite 210. Di sini ada scan atau import, di sini view dan use. Di sini saya pakai foto dokumen atau plateton, di sini kita klik. Dan untuk defaultnya di sini sudah ada ya, untuk dokumen size Anda juga bisa ubah di sini seperti ini ya. Ini defaultnya, jadi tinggal diubah aja. Dan default di sini bisa sampai cuma di 600 ya. Kita coba untuk settingan tambahannya, ini bisa sampai di 1200. Caranya gimana? Kita masuk, klik ini oke aja, nggak apa-apa ya. Kita masuk di sini, use the scanner driver, kita centang di sini. Open scanner driver, kita buka. Untuk lanjutannya ya. Nah, seperti ini adalah aplikasinya kalau Anda sudah menginstal. Di sini ada basic mode, tampilannya seperti ini. Ada advanced mode seperti ini, dan ini auto scan mode. Anda nantinya bisa explore sendiri ya. Dan sini saya mau pakai advanced mode aja. Dan untuk settingan yang lainnya saya nggak otak-atik. Flatten di sini ya, untuk flatten ya, ini tinggal diubah-ubah. Ya, untuk warnanya di sini, warnanya saya pakai color di sini ya. Untuk DPI, nah di sini sampai 1200, sedangkan di defaultnya tadi cuma sampai di angka 600 saja di sini ya. Sekarang kalau misalkan pakai pengaturan ini bisa sampai di angka 1200. Baik, sini saya tes di angka 300 ya, biasanya orang banyak pakai DPI ini cukup lumayan bagus ya untuk seri ini. Kita kasih preview terlebih dahulu. Dokumennya sudah saya masukkan tadi. Dan ini previewnya, ini bukan hasil scan ya. Kita masuk di klik sini scan. Oh iya, saya tadi belum ngasih nama ya. Baik. Gak apa-apa, nanti kita coba tes untuk dokumen yang satunya lagi ya. Nah, seperti ini ada dialog lagi, kita klik OK. Kita exit. Kalau misalkan Anda mau scan ulang gitu ya, mau continue, silakan ganti dokumen dan scan. Kalau enggak, ya klik exit di sini. Ya, save di sini. Nah, di sini tadi kita di ujungnya harusnya diubah dulu untuk JPEG-nya apa PDF gitu kalau mau pakai PDF. Di sini saya kasih nama Amir gitu ya, Amir. Saya kasih nama gitu karena di sini harusnya dari awal ya. Atau Anda juga bisa langsung ke sini. Save as to PDF file di sini. Kasih nama Amir. Seperti ini ya, Pak Amir. Pak Amir Muslis ya.
Nanti ada di picture, impact navigator. Ini juga bisa diubah ya. Mau formatnya jadi apa. Itu. Kita set. Open location, udah close aja. Nanti kita lihat. Ada di picture ya. Impact navigator. App atas nama Pak Amir di sini. Nah, ini dia untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya yang dokumen yang ini ya. Ini saya kasih lihat dulu. Ini dia untuk dokumennya. Saya scan ngeblok sengaja ya di sini. Scan-nya blok. Jadi kalau misalkan ada garis atau apa di sini bisa kelihatan ya. Baik, kita coba scan yang dokumen hitam putih seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk dokumennya. Kita akan tes. Sini masukin lagi dokumennya. Disesuaikan sama sudut tanda panah ini ya di sini. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Kita coba masuk dari awal. Ini ya. Ini sama aja kalau misalkan nanti kalau mau scan dokumen. Nah, ini juga Anda misalkan kalau misalkan dari depan, saya ininya dari depan aja nih. Ininya nggak dicentang gitu ya. Terus untuk spesifikasinya yang ini kan udah dapat nih. Udah dicentang. Ini tinggal scan aja dari sini udah jadi. Ini formatnya 600 ya. DPI-nya untuk ukuran kertasnya nih 4. Kita lihat aja untuk hasilnya ya. Untuk seri lain mungkin di angka 600 ini nggak secepat ini. Ya, kita akan selesaikan untuk scan-nya. Kita klik exit. Dan ini jangan lupa dicentang kalau misalkan Anda scan banyak ya. Ini ada centangan kalau misalkan 2, 3, 4 ini harus dicentang. Kita save. Sini, kasih namanya udah sama ya, Pak Amir. Kita save aja langsung. Kita lihat langsung di sini di picture ya. Kita di atas nama Pak Amir. Navigator kita buka. Ini ada dua ya, Pak Amir 1 dan Pak Amir 2. Pak Amir 1 di sini. Kita buka. Seperti ini ya hasilnya. Alhamdulillah bagus, kita roset. Nah, seperti ini. Tulisannya jelas ya, nggak ngeblur. Ini ya. Oke, mantap. Untuk kelengkapan unit ini, saya kasih kopi CD driver, tabel data, plus unitnya gratis dukung. Ya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.